Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu suplemen anak-anak untuk umur 1 tahun ke atas. Nah, sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan share. Oke, langsung saja kita review Scott Emulsion Original Choat Hyper Oil. Oke. Nah, di sini Scott Emulsion Original ini minyak ikan cod mengandung omega 3, penyerapan omega 3 hingga 60% lebih baik dibanding sediaan non emulsi. Contoh sediaan non emulsi itu seperti sirup ya teman-teman. Jadi kalau sirup itu encer, sedangkan kalau emulsi ini dia agak kental gitu, kental banget gitu guys. Nah, terus di sini dia mengatakan dia mengandung vitamin A dan D juga ya. Oke, jadi kita bisa lihat fungsi dari vitamin A dan D. Vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata, serta vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium yang bermanfaat untuk pertumbuhan ya. Bagus sekali nih. Nah, kita lihat dari aturan pakainya ya teman-teman. Jadi aturan pakainya untuk umur 1 sampai 6 tahun 1 kali 15 mili 1 kali sehari. Jadi sehari sekali 15 mili. Nah, untuk umur 7 sampai 12 tahun 1 kali 15 mili 2 kali sehari. Jadi sehari itu 2 kali untuk umur 7 sampai 12 tahun. Nah, kalau lebih dari 12 tahun 1 kali 15 mili 3 kali sehari. Jadi dalam sehari itu 3 kali teman-teman, 15 mili. Terus di sini Choat Liver Oil 1500 mg, Choat Oil 1500 mg, omega 3 480 mg, DHA 255 mg, EVA 225 mg, vitamin A 850 IU, vitamin D 85 IU. Nah, gitu. Jadi komposisinya seperti itu ya teman-teman. Terus dia disimpan pada suhu 30 derajat Celsius ke bawah ya. Oke, agar dia nggak rusak ya. Untuk penggunaan di bawah usia 1 tahun hanya dengan anjuran dari dokter, jauhkan dari jangkauan dan pandangan anak-anak. Peringatan dan perhatian, jangan gunakan bila Anda alergi terhadap ikan. Jangan melebihi dosis yang direkomendasikan. Jika Anda mempunyai masalah ginjal atau hati, atau jika Anda hamil, menyusui, atau berencana untuk hamil, berkonsultasilah dengan dokter sebelum memakai produk ini. Komunikasikan dengan dokter Anda dan hentikan pemakaian 2 minggu sebelum operasi karena dapat meningkatkan resiko pendarahan. Suplemen tidak dapat menggantikan nutrisi dari makanan. Oke, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kocok dahulu sebelum diminum. Beli hanya jika tutup botol disegel. Jadi kalau teman-teman beli, kalian buka, terus kalau ininya masih segel berarti bagus teman-teman ya. Nih, kali ini kan sudah kebuka ya. Nah, kalau segelnya bagus itu susah ya sih gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share.